dari Diamond Hill. Ini area Diamond Hill ya, yang menuju ke Salisbury. Ini perjalanannya ya. Naik bis, biasanya naik komputer, naik sepur lah ya. Tapi ini mau naik, loh kok balik lagi juga ini. Dahlia makan es krim. Nah tuh perahu-perahunya, banyak orang-orang pada liburan. Nah nanti aku kasih lihat pasar terapung tuh, yang pada mau beli ikan nanti di situ. Aku mau beli nanti ya, buat digoreng nanti malam di rumah Mbak Betty. Tuh ramai sekali, soalnya malam minggu nih, malam minggu jadi pada pergi ke pantai tuh naik boat. Wah asik banget tuh. Oke, dilanjut nanti ya guys. Semua seafood lah ya. Terus nanti kalau kita beli, tinggal tunjuk mana yang mau dibeli. Terus uangnya di lewat itu tuh, yang kayak serokan itu, kayak serokan ikan. Nanti tinggal bayar di situ. Terus dilempar barangnya dilempar kalau sudah selesai. Pokoknya asik lah ini, namanya pasar kampung. Bisa juga langsung dimasak di sana, ada restorannya, masak di restoran. Nanti tinggal order makanannya di sana, ikannya dari sini, sayurnya dari sana, sana yang masak juga. Nanti
dibayar sekalian di sana yang masak di restorannya. Oke, nanti lihat-lihat nanti yuk. Guys, tadi aku di sebelah sana itu, sekarang aku udah jalan menyusuri Pantai Saikung. Ini tuh Pantai Saikung, banyak orang tuh di sana juga, banyak orang jalan. Ini tuh. Ini waktunya sekarang jam 6:30 Hongkong. Banyak orang udah habis. Batu-batunya besar-besar ini di pinggir pantai. Halo guys, di sini tempat barbekyuan ya. Satu orangnya itu bayar $150. Ini rame banget nih kalau mau barbekyu nih. $150, tapi udah nggak usah bawa apa-apa. Di sini udah dapet. Yang buat barbekyuannya tuh rame tuh ya, Saikung area. Oke, ini guys, ini restoran Chinese juga ada kalau mau nih, yang tadi aku bilang restoran seafood nih. Di sini seafood khusus restoran Chinese ini, bungke seafood restoran ini. Yang tadi aku bilang kalau udah beli ikan bisa dimasakin di sini. Ini restorannya, ramenya ini waktunya makan malam guys. Kerangnya gede-gede tuh. Kalau mau di sini restorannya tuh udangnya besar-besar, ikannya juga fresh. Yang pasti mahal lah ya. Tuh kerang segala macam, ujungnya lobster itu. Oke lah ya guys, tuh ikannya di akuarium besar.